Ulang aja lagi. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, pimpinan umat Islam sedunia, panji pagar kota Mekah dan Madinah, intan berlian dalam syurga, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan memberikan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini banyak budaya barat yang masuk dan memengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, cara berpakaian, dan sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, tentu sangat baik. Tapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu negatif? Tentu saja akan berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama generasi muda. Generasi muda sekarang ini banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tidak. Ulangi dari tidak. Dari tidak. Generasi muda sekarang ini banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, di luar sana banyak generasi muda yang terpengaruh negatif budaya barat. Beberapa di antaranya berpakaian ketat, tawuran, bahkan berzina. Na'udzubillah. Padahal Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti ini terjadi karena banyaknya generasi muda yang tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan mungkin sedikit sekali pemahaman tentang ilmu agama. Kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari sinilah pentingnya kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Generasi muda yang cerdas itu generasi yang bisa membedakan mana yang hal baik dan mana yang hal buruk. Bukan hanya sekadar pintar, tapi bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita melihat sisi lain dari pengaruh budaya barat, hati kita akan miris melihatnya. Mengapa? Karena banyak generasi muda sekarang ini yang mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu, dan sebagainya. Padahal larangan Allah untuk memakai obat-obatan terlarang dan mabuk-mabukan sudah tercatat jelas dalam Al-Quran.
yang saya